Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Alhamdulillah. Wasalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini limpah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita bersua kembali. Moga-moga pertemuan malam yang berbahagia ini dirahmati Allah jua hendaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarak, inna kunna munzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sadaqallahul azim. Artinya bahwasanya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dilimpahi dengan keberkatan. Sesungguhnya kami jualah yang memberi peringatan kepada seluruh umat manusia dengan penurunan Al-Quran pada malam yang dilimpahi keberkatan, malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Disempurnakan pada malam itu segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, ayat 3 dan ayat 4 surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala perakukan malam di mana Al-Quran itu diturunkan daripada langit yang ketujuh menuju ke langit dunia daripada kedudukan Luh Mahfuz yang melepasi langit ketujuh. Al-Quran diturunkan ke langit dunia, yakni persempadanan antara langit dunia dengan langit yang pertama, iaitu Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan pada malam yang dilimpahi dengan keberkatan. Maka Allah Subhanahu wa taala perakukan Al-Quran itu merupakan peringatan dari Allah kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam At-Tabari telah wafat 224 Hijriah. Dengan kata lain, telah wafat 1200 tahun yang lalu. Menyatakan yang dimaksudkan dengan malam yang dilimpahi keberkatan, yakni malam Al-Quran diturunkan daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, ialah dua malam, iaitu malam Nisfu Syaban dan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari wafat pada tahun
538 Hijriah menyatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama yang masyhur yang dimaksudkan dengan malam yang dilimpahi keberkatan, di mana Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Pendapat yang masyhur adalah malam Lailatul Qadar. Manakala pendapat yang kedua adalah malam Nisfu Syaban. Hadirin yang dirahmati Allah, pun begitu Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dah pun wafat pada tahun 538 Hijriah, menulis dalam kitabnya iaitu Al-Kashaf, cenderung dengan tokoh ulama yang merupakan gurunya iaitu Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah, menyatakan bahawa pendapat yang kedua adalah lebih kuat, iaitu yang dimaksudkan dengan malam yang dilimpahi dengan keberkatan, Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah merupakan malam Nisfu Syaban. Hadirin yang dirahmati Allah, pun begitu Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dah pun wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, dah pun wafat sekitar 800 tahun yang lalu, tetap menyatakan bahawa pendapat yang masyhur dan yang lebih kuat, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah malam Lailatul Qadar. Adapun malam Nisfu Syaban merupakan pendapat yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari menulis dalam kitabnya Al-Kashaf, malam Nisfu Syaban, malam di mana dilimpahi keberkatan, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit pertama menuju ke langit dunia. Malam penuh gilang gemilang kerana malam itu dikenali dengan empat malam. Malam Nisfu Syaban dikenali dengan nama malam dilimpahi keberkatan, Lailatul Mubarak. Dan malam Nisfu Syaban juga dikenali dengan malam diangkat segala amal perbuatan manusia, dengan kata lain disempurnakan catatan. Maka disebut dengan istilah Lailatul Saqi, juga disebut Lailatul Kitabah. Yang ketiga, malam Nisfu Syaban juga dikenali dengan nama Lailatul Bara'ah, malam penentuan, malam mendapat keputusan. Dan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dah pun wafat 900 tahun yang lalu, yakni wafat pada 505 Hijrah, menambah lagi bahawa malam Nisfu Syaban juga dikenali dengan nama Lailatul Syafa'at, malam di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat syafaat sepenuhnya untuk umatnya yang disayangi.
dan juga malam nisfu Syaban itu dikenali dengan nama Lailatul Maghfirah. Malam di mana seluruh umat manusia di muka bumi ini dari kalangan orang-orang yang beriman mendapat pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, malam nisfu Syaban yang telah dibahaskan, ya, malam yang membawa arti malam dilimpahi keberkatan. Apakah yang dimaksud dengan malam yang dilimpahi dengan keberkatan? Ini dijelaskan melalui hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kanat lailatul nisfi min sya'bana faqumu lailaha wasumu naharah." Artinya, apabila bermulanya detik malam nisfu Syaban, hendaklah kamu menghidupkan malam nisfu Syaban itu, dan hendaklah kamu berpuasa di sebelah siang harinya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, menjelaskan betapa istimewanya malam nisfu Syaban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntut agar kita hidupkan malam nisfu Syaban dengan amal-amal ibadah, dan Rasulullah tuntut untuk kita berpuasa di sebelah siang harinya pula. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya." Artinya, maka bahwasanya rahmat Allah pada malam nisfu Syaban itu diturunkan memenuhi langit dunia. Langit dunia dipenuhi dengan rahmat Allah pada malam nisfu Syaban. Bila berdasarkan hadis Imam Ibnu Majah, li ghurubi syams, sebaik sahaja terbenamnya matahari, bermulanya detik malam nisfu Syaban, langit dunia, as-sama'ud dunia, telah dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam itu Allah Subhanahu wa taala membuat tiga penawaran. Ada tiga penawaran. Tawaran yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala min mustaghfirin li fa'aghfirala." Siapa jua daripada kalangan hamba-hambaku yang beriman yang memohon ampun kepadaku, maka aku berikan pengampunan kepadanya. Tawaran pertama, tawaran istimewa, pengampunan dosa. Sebaik sahaja terbenamnya matahari, bermulanya malam nisfu Syaban, penawaran dari Allah, pengampunan dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala mustarziqun fa'arzuqala." Siapa pun daripada kalangan hamba-hambaku yang beriman yang
memohon dan meminta rezeki, maka aku anugerahkan rezeki kepadanya. Dan tawaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala mubtalan fa uafiyah. Siapapun daripada kalangan hamba-hambaku yang beriman yang ditimpakan malapetaka, maka aku afiatkan atas dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah, tiga penawaran yang mana hadis riwayat Imam Ibnu Majah menyatakan tawaran dibuka sebaik sahaja terbenam matahari hinggalah ila tulu'il fajr, hinggalah terbitnya fajar. Satu tempoh masa yang begitu lama, Allah Subhanahu wa taala beri peluang kepada umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, tiga penawaran: pengampunan dosa, keberkatan rezeki, dan diafiatkan daripada malapetaka, mala bahaya. Hadirin yang dirahmati Allah, meletakkan bahawa malam nisfu Syakban malam yang amat istimewa. Sebab itu disebut pada ayat 3 surah Ad-Duha, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang dilimpahi keberkatan. Hadirin yang dirahmati Allah, hargai keistimewaan yang Allah beri khas untuk umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, menjelaskan lagi hal ini menjadi amalan masyarakat Islam di Nusantara ini bagi menghidupkan malam nisfu Syaban. Kebanyakan masjid-masjid dan surau-surau di seluruh Nusantara Melayu ini, antara amalan yang dilakukan selepas sembahyang maghrib berjamaah, membaca tahlil dan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Mengambil nilai 3 tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan: pengampunan dosa, keberkatan rezeki, afiat daripada malapetaka, malabahaya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, malam nisfu Syakban juga disebut dengan nama Lailatul Saqi, iaitu Lailatul Kitabah, malam disempurnakan buku catatan amalan. Berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Usamah radhiyallahu anhu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya berkali-kali berhubung tentang keistimewaan bulan Syakban berbanding dengan bulan-bulan yang lain, kerana didapati ada tahun-tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di sepanjang puasa sunat sebulan Syakban. Bukanlah setiap tahun, tetapi ada tahun-tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat sebulan Syakban. Meletakkan bahawa bulan Syakban bulan yang kedua selepas bulan Ramadan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuhi dengan ibadah puasa. Maka
baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan. Kenapa keutamaan Rasulullah berikan kepada bulan Syaban? Riwayat Imam An-Nasa'i. Zaka syahrun turfa'u fihil a'mali rabbil alamin. Artinya, bulan Syaban itu adalah bulan di mana diangkatkan seluruh amalan anak Adam ke langit sana. Disitulah disempurnakan catatan amalan di buku catatan. Meletakkan malam itu sebagai Lailatul Saqat, juga disebut Lailatul Kitabah. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, fa ahabbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Aku lebih suka amal aku diangkat naik ke langit sana dalam keadaan aku berpuasa. Apatah lagi pada malam itu disempurnakan catatan pada buku suratan. Orang tua-tua kita, dia beritahu malam itulah tukar buku. Setahun sekali itu buku daftar amalan ditukar. Maka malam nisfu Syaban itu buku lama ditutup, maka dibuka buku suratan yang baru, didaftarkan untuk catatan yang baru, dengan harapan catatan terakhir dalam buku catatan yang terbaik, dan catatan yang permulaan untuk buku yang baru adalah catatan yang terbaik. Maka sebab itulah dinamakan malam itu dengan nama Lailatul Kitabah, malam catatan dalam buku suratan amalan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, malam nisfu Syaban juga dikenali dengan nama Lailatul Bara'ah, malam mendapat keputusan. Hidup di bumi Allah ini, manusia diberi tiga peluang. Peluang yang pertama, peluang untuk membuat pilihan. Yang kedua, peluang untuk membuat keputusan. Dan seterusnya, mengambil tindakan. Maka, malam nisfu Syaban adalah malam di mana malam mendapat keputusan. Ya. Lebih-lebih lagi, malam nisfu Syaban ini sebagaimana dicatat oleh Al-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari, dah wafat pada tahun 538 Hijriah, dengan kata lain dah wafat 900 tahun yang lalu, bersetuju dengan gurunya Al-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, dah pun wafat pada tahun 505 Hijriah, yakni dah wafat juga 900 tahun yang lalu, mengambil pendapat daripada As-Salafus Salih bahawa malam nisfu Syaban itu sebenarnya adalah malam hari raya untuk para malaikat. Bagi umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua hari raya. Yang pertama, hari raya Aidul Fitri. Yang kedua, hari raya Aidul Adha. Bagi malaikat juga ada dua hari raya. Yang pertama, hari raya untuk malaikat itu ialah Lailatul Nisfi min Syaban, malam nisfu Syaban. Yang kedua, Lailatul Qadri, malam gilang gemilang, iaitu Lailatul Qadar. Menjelaskan kepada kita, malam nisfu Syaban bukan sembarangan. Malam nisfu Syaban itu adalah malam hari raya untuk para malaikat.
agak berbeza hari raya yang disambut oleh manusia dengan hari raya yang disambut oleh malaikat. Hari raya yang disambut oleh malaikat, maknanya para malaikat, seluruh malaikat yang berada di langit sana, malaikat yang berada di Sidratul Muntaha, malaikat yang berada ya di penempatan yang dinamakan Baitul Ma'mur, begitu juga malaikat yang berada di Baitul Baida, malaikat yang berada di Baitul Mamdud, malaikat yang berada di Baitul Izzah, semuanya akan turun menuju ke Baitullahil Atiq. Menjelaskan kepada kita nilai malam nisfu Syaban. Apabila malaikat itu turun dari langit ke bumi sebagai bukti hari raya untuk malaikat. Hari raya untuk malaikat itu, dia tak ada kuih raya, dia tak ada kasut raya. Tapi hari raya malaikat itu ialah saat detik apabila seluruh malaikat berada di muka bumi setelah turun dari langit, mendoakan untuk seluruh orang-orang yang beriman. Itulah dia nilai hari raya untuk para malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita membuat penilaian dua malam, malam nisfu Syaban, hari raya untuk malaikat, dan malam gilang gemilang Lailatul Qadar juga hari raya untuk malaikat, maka jarak dua malam ini sebagaimana dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kashaf, jarak dua malam ini lazimnya 40 malam. 40 malam. Apabila kita membuat perkiraan yang mudah, malam nisfu Syaban, 15 hari bulan Syaban, menuju kepada ya 15 hari bulan Ramadan, itu sudah cukup 30 hari. 15 hari bulan Syaban menuju ke 15 hari bulan Ramadan, maka 30 hari ditambah lagi 10 hari, maka ianya akan berada pada malam 25 hari bulan Ramadan. Malam 25 hari bulan Ramadan itu berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebab itu ada hubungan antara malam nisfu Syaban dengan malam Lailatul Qadar. Ya, pencarian malam Lailatul Qadar yang Rasulullah suruh kita tumpukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Pun begitu, malam Lailatul Qadar itu sudah pun bermula daripada Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah memahami nilai yang dimaksudkan dengan Lailatul Bara'ah, maka malam nisfu Syaban juga dikenali dengan nama Lailatul Syafa'ah, malam penganugerahan syafa'at untuk umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i bersetuju sebagaimana yang dinyatakan ya, dan Imam Al-Ghazali mendatangkan hujjah, kemudian dijelaskan lagi oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari, dan ditulis pula lagi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, menjelaskan kepada kita nilai
malam nisfu Syaban yang dikenali dengan nama Lailatul Syafa'ah, malam penganugerahan syafa'at. Dalam riwayat yang dinyatakan, pada malam 13 hari bulan Syaban, orang Melayu lebih mudah sebut 12 malam 13 hari bulan Syaban. Sewaktu Rasulullah bangun malam untuk menunaikan solat sunat tahajud, Jibril alaihi salam turun dari langit dan memberitahu, "Ya Muhammad, innallaha ta'ala yu'ti ilaika al-thulutha syafa'atan li ummatika." Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan 1/3 syafa'at untuk umat dikau, wahai Muhammad. Gembiranya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila diberitahu, ya, 12 malam 13 hari bulan Syaban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan 1/3 syafaat untuk umatnya. Manakala pada malam esoknya pula, malam 14 hari bulan Syaban, orang Melayu sebut 13 malam 14. Sekali lagi Jibril alaihi salam turun dari langit dan memberitahu, "Annallaha ta'ala yu'ti ilaika al-thuluthain syafa'atan li ummatika, ya Muhammad." Allah Ta'ala beri lagi, tambah 1/3, maka umat dikau 2/3 mendapat syafa'at. Hadirin yang dirahmati Allah, dan pada malam selanjutnya, malam 15 hari bulan Syaban yang orang Melayu sebut 14 malam 15, Jibril alaihi salam turun dari langit dan memberitahu, Allah sempurnakan 1/3, maka seluruh umat dikau yang beriman mendapat syafaat nanti apabila dihimpunkan di mahsyar sana. Itulah dia nilai malam-malam yang tiga. Malam 13 hari bulan Syaban, malam 14 hari bulan Syaban, malam 15 hari bulan Syaban. Hadirin yang dirahmati Allah, cita-cita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesampaian juga. Dan akhir sekali, malam nisfu Syaban juga dikenali dengan nama Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Kerana hadis riwayat Imam Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yattali'u lailatan nisfi min Syaban ila sama'id dunya fayughfiru lahu jami'u min ahli al-ard illa ar-rajulain musyrikin wa musyahinin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rahmat Allah memenuhi langit dunia pada malam nisfu Syaban, maka seluruh umat manusia yang beriman diberi pengampunan kecuali 2 orang lelaki, begitu juga perempuan yang tak diberi pengampunan. Yang pertama, lelaki maupun perempuan yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, lelaki dan perempuan yang ada perasaan sakit hati sesama kaum muslimin, tak diberi pengampunan pada malam gilang gemilang nisfu Syaban. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita sehingga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana
wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in.